Kena boy, aku Alza dari Susumu Project. Saya Michael Aldi. Aku Maura dari Famous ID. Kita lagi di Brilio. Mau main game namanya Tebak Tembak. Tebak Tembak apa ya? Dari namanya kayaknya suruh nebak-nebak sesuatu itu kayaknya. Mungkin kalau lagi jomblo ditebak terus ditembak. Cier. Jadi langsung aja sih kita ke permainannya. Jadi dalam permainan ini, kalian bakal dikasih 3 barang yang berbeda. Dan tugas kalian adalah menebak harga dari barang tersebut. Barang pertama itu adalah barang yang kalian kenakan sehari-hari. Barang kedua adalah gadget. Dan barang ketiga adalah perlengkapan rumah. Di setiap barang kalian bakal dikasih kesempatan buat nebak sebanyak 3 kali dari 5 pilihan harga yang udah kita sediain. Poin permainannya adalah 3 poin untuk tebakan pertama, 2 poin untuk tebakan kedua, 1 poin untuk tebakan terakhir. Dan barang pertama adalah... Wow, ini kayak tas mama aku ini. Wah, tas mangga 2 nih. Ini kayaknya tasnya mahal nih ya. Wah, saya nggak bisa bedain ini. Warna kulit. Ini tas mama rempong nih. Mama rempong Jakarta Barat. Yang nongkrongnya di PIK, guys. Kulit nih kulit singa kali ini. Oke, saya tahu harganya berapa. B... 8.750.000. Tebakan pertama salah. E 15 juta. Tebakan kedua salah. A 12.500. Tebakan ketiga salah, jawabannya adalah D 28 juta rupiah. Wah, mama mahal juga ini ternyata ya. Aduh. C 6.5 juta. Tebakan pertama salah. Rapi dong. D, 28 juta. Tebakan kedua benar, jadi harganya 28 yeah, juta rupiah. Memang, orang kaya tahu harga-harga. Slow, slow. Jangan goyang, jangan goyang. Yang D, 28 juta. Tebakan pertama benar, harganya 28 juta. Anak branded banget gue emang. Bukan main. Dan barang kedua adalah... What? Apaan nih? Home Mini, Google, ini speaker. Apa nih? Ini yang buat speaker itu ya? Apa ini emang speaker? Google Home Mini. Gimana bukanya? Jatuh. Mohon maaf. B, 299.000. Tebakan pertama salah. Waduh, berapa ya ini ya? D, 649.000. Tebakan kedua salah. Salah juga. Wah, kenapa ya? E, 350.000. Tebakan ketiga salah, jawabannya A, 400.000. Ya. Ah, langsung benar nih gue nih. Fix langsung benar ya kan? D, 649.000. Tebakan pertama salah. B, 999.000 alias hampir cetiau. Tebakan kedua salah. Lama-lama berantem nih sama orang kreatifnya Brilio nih. Oke, A, 400. Tebakan ketiga benar, harganya Rp400.000. Ini kayaknya sih harganya yang D, 649. Tebakan pertama salah. Yang B, 999. Tebakan kedua salah. Oke, yang A, 400.000. Tebakan ketiga benar, harganya Rp400.000. Barang ketiga. Iya. Yeah. Apa? Emang gue save Arnold kesinian cuy. Set. Gue disuruh debus nih. Aduh. Mereknya S2. Gue aja masih S1 nih udah S2. Kayaknya murah ini ya. C 35.000. Tebakan pertama salah. E 15.000. Tebakan kedua salah. A 57.000. Tebakan ketiga salah. Jawabannya B 10.000. B 10.000. Tebakan pertama benar. Harganya Rp10.000. Lo nggak tahu tiga 10.000 yang jualan siapa? Gue sebenarnya. Ini yang B 10.000. Tebakan pertama benar. Harganya Rp10.000. Ibu rumah tangga banget gue emang. Ya udah siap banget nih. Buat kalian jomblo-jomblo.
Tadi yang kaget itu tas sih. Gua punya duit segitu. Beli motor, ngojek. Terus tadi speaker yang tadi, daripada buat beli speaker, mending buat bayar kosan tuh, dapat 1 bulan gua. Kayak kaget banget tadi, 28 juta. Pisau harganya emang 10 ribuan lah ya. Cuma seru banget sih, seru banget, seru-seru banget pokoknya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton saya di video kali ini. Dan jangan lupa untuk melihat video-video lainnya di channel Brilio. Karena masih banyak banget yang seru-seru di sana. Dan jangan lupa subscribe channelnya Susumu Project. Kalau kalian mau yang basah-basah. Dan juga jangan lupa untuk cek channel YouTube Michael Aldi Kurniawan karena aku baru aja ngerilis single terbaru aku yang berjudul Pelankan. Bisa didengarkan di Spotify, Apple Music, Joox, iTunes, dan berbagai digital platform lainnya. Thank you, bye!